Syahdu dan indah pohon air, buah-buahan, Adam dan Hawa, hutan, penatara. Wih, keren nih Taman Eden. Banyak yang lagi Bella Fem gimana nih? Gimana ya? Happy dong pastinya. Happy dong. Selagi di Toba kita ciduk dia buat nge-vlog di Bella Fem Explore Buana Pasogit. Oh iya, kita udah di Taman Eden 100 nih. Kalau dengar nama Taman Eden 100 dalam benak kamu itu ekspektasinya gimana sih? Tapi kenapa sih 100, Kak? Enggak tahu kenapa enggak 1000 ya? Penasaran ya. Ekspektasi aku. Pasti banyak pohon. Pasti banyak pohon. Teringat Adam dan Hawa ya. Iya, tempat di mana diciptakannya Adam dan Hawa. Kira-kira di sini ada enggak ya pohon kehidupan kayak di Taman Eden yang di ajaran agama kita itu? Penasaran? Sih? Yuk kita explore di Dalam Explore Buana Pasogi. Ada sama Ranus. Hai, Pak. Selamat pagi. Horas. Sehat, Pak? Sehat teman dia. Yeah. Nah, ini dia Bapak Marandu Sirait yang pengelola Taman Eden 100, ya kan? Iya. Yeah. Nah, hari ini kita mau diajak keliling kemana dulu nih, Pak, di Taman Eden? Dan boleh cerita dong sedikit ada apa aja nih di Taman Eden 100? Iya, yeah, hari ini spesial mau saya ajak ke Kebun Andaliman. Wah, wow. Yang gimana salamnya? Salam mengintir. Kayak gitu. Gimana, Bio? Kayak gitu. Jalan langsung. Oke, kita langsung ke tamannya nih. Cus. Ayo. Aduh, ternyata jauh. Kak, sepertinya salah kostum sih. Gak apa-apa, masih sesuai kok sama nature-nya di sini. Aduh. Kita udah ketinggalan jauh nih, teman Del. Kayaknya kita harus lari nih, Vio. Tolong, Kak. Tolong. Pakai rok. Tolong, Kak. Apa aku lari sendiri aja? Oh, boleh. 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 Gimana ya namanya ya? Kak. Kakak nyari apa? Nyari ini, nama jodoh, ada gak ya? Ada gitu, ini... Mantan ada gak? Apa ini tadi pohon kehidupan yang kita cari, Vio? Ini kayaknya pohon-pohon yang disumbang sama pengunjung di sini. Nanti kita tanya Pak Marandus ya. Oke, okay, baiklah, kan? Mari kita lanjut lagi. Cari Andaliman. Gini memang kalau bawa musisi itu nge-vlog ya. Ya gimana, Kak, aku pusing ini. Ujung-ujungnya nyanyi, muter-muterin pohon. Mohon maaf, kita nggak ada lagi yang mau diikutin. Dari mana nih? Oh iya, kita udah ketinggalan. Oh iya, itu ada Pak Marandus, langsung aja. Pak!
kok sendiri. Kami udah sampai. Aku kan kencang jalannya. Oh iya. Iya, kami kayak bebek memang. Ini nih si Vionita, banyakan nyanyi. Aku pasti dia nyanyi sambil jalan. Aku lihat pohon nyanyi, muter-muterin pohon. Aduh. Ya, andaliman nyanyi. Iya. Getar dia. Getar ya. The power of andaliman. Menurut Bapak itu ada hubungannya si andaliman sama orang Batak suka nyanyi? Oh, ada dong. Ada ya? Ada. Oh, ada. Oh, ada pasti. Ah, kenapa orang Batak hebat-hebat nyanyi gitu? Karena banyak makan andaliman. Jadi karena jadi dengan banyak makan andaliman, mulutnya bergetar, hangat, jadi suaranya bisa sampai ke langit ketujuh. Oh, dari kecil dia udah latihan gitu. Iya. Kita makan dikit ke mana ininya? Ayo. Makan dikit kan langsung bergetar. Coba. Beneran nih, Bang. Dikit lah satu. Langsung bergetar. Seriusan? Iya. Sebisa jangan banyak, nanti ke rumah sakit kita. Kakak, aku nggak mau sendiri ya. Aku dong. Begitu aja. Enak loh. Tunggu masih hitungan jantung. 1 menit sudah mulai terasa kebas, hangat, itu ada minyak. Oh iya. Ya kan langsung gini dong sempatnya kan. Tapi aku suka wanginya. Andaliman. Berarti ada hubungannya ya? Getar. Jadi makanya orang Batak juga hebat-hebat jadi pengacara di Indonesia ini. Mm-hmm. Karena yang banyak makanan dari dia pasti orangnya garang, dalam arti garang positif ya. Jadi Bapak garang. Bapak ini garang mempromosikan produk andaliman. Betul, karena makanannya jadi kita nggak mau peduli, nggak tahu malu. Kadang-kadang yang penting ceroboh saja mau kemana, nggak melalui protokoler pun kita masuk ke istana atau apa. Yang penting andaliman ini dipromosikan. Udah jalan-jalan ke seluruh dunia Bapak ini karena andaliman. Emang lagi ya Kak? Oh iya, jangan belum, Pak, nanti habis lagi mahal kan Pak? Belum ke seluruh dunia. Sebagian ya. Beberapa sudut Nusantara. Jangan Pak, dia bilang enak andalimannya, ntar dia bisin nama dia ya kan? Oh, ini banyak. Banyak Kak. Oh iya, banyak. Banyak di sini. Lagi mahal 200 ribu 1 kilo, ya kan Pak? Iya. Iya, itu karena berbunga katanya, lagi musim bunga. Nah, di Taman Eden ini sendiri kenapa sih Bapak ini banyak nanam andaliman gitu? Kenapa sangat fokus ke andaliman? Ini ditanam sendiri, Pak. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kita kebunkan tahun 2017 mulai di bawah. Ini yang sesi kedua. Mm-hmm. Tapi ini kita mulai lagi setelah pasca COVID. Setelah COVID itu kan banyak petani andaliman. Itu mati andalimannya karena pas musim panen raya kan nggak dipetik bisa mati. Mm-hmm. Ini kan sudah sebagian mau diganti ini. Sudah mulai kita ganti gitu. Mm-hmm. Jadi andaliman ini peluangnya selangit. Okay. Walau kenal selaut. Jadi kita mau lihat peluangnya yang begitu luas itu. Yeah. Karena andaliman ini adalah salah satu rempah yang belum sempat dijajah oleh Eropa dulu. Oh. Ya, karena adanya di gunung-gunung, malas mereka mau ke situ. Untuk apa jadi, itu gunung-gunung gitu ya? Enggak tahu mereka kan ada andaliman. Tersembunyi. Hmm. Jadi sekarang yang tersembunyi ini kita turunkan ke bawah, kita budidayakan. Nah, sekarang tujuan kita lagi sekarang ayo kita jajah mereka lagi dengan andaliman yang kita jual. Bukan di apa namanya itu dijajakan, dirampas, dicari, dimiliki sendiri. Benar, benar. Sekarang kita jual ke Eropa dan sudah terbuka peluangnya itu. Danau Toba punya kesempatan akan menjadi sukses lewat andaliman. Dulu petani andaliman agak malu, sekarang naik kaya daun. Karena andaliman ya. Vionita, ini ada ya, Pak. Ini kan kamu udah di kebun andaliman. Aku dipanggil Vionita agak deg-degan. Kamu kan lahir di Toba ini udah sering makan andaliman. Sekarang kamu udah langsung ada di sini di bawah pohon andaliman. Sebagai penyanyi, coba mungkin kamu ayo, nyanyikan ayo, buat lirik atau apa yang spontanitas berkaitan dengan andaliman itu sepenggal. Apa ya? Ayo bantuin coba. Bantuin dong teman Del. Bantuin. Siapa tahu kamu bisa terinspirasi lihat andaliman ini. Tolong Kak kasih apa gitu. Biar munculkan dulu. Meskipun kau kecil, tapi kau menggetarkanku. Kecil tapi menggetarkanku. Adanya aku nggak paham. Kecil tapi kau bikin aku bergetar. Oh iya, bergetar. Kalau gitu. Kami kan lagu kami kan begini. Makutur di pamangan, mangitir di pangabas, makutur di pamangan, angur jalap tabo gitu. Tapi itu karena ya, apa lagu kan? Tawa. Udah mulai keluar. Ketika ku makan makutur. Oke, udah mulai. Bikin. Lidahku terasa tergetar. Oh, udah. Udah. Wanginya
Keren. Ini kak, okay. Gara-gara lagu jadi kecabut juga 20 ribunya. Kalo, akhirnya Pak, kalau gini masih bisa dipakai. Bisa, tapi ini kurang tapi kuat. Iya kan? Tapi kurang keras dia. Oke. Kalau di andaliman itu enggak bisa yang udah berkarya, enggak bisa. Harus ditunggu dia. Jadi kalau sering makan andaliman yang muda, nyanyinya enggak terlalu tinggi. Oh, harus yang tua biar tinggi ya. Yang penting jangan ininya yang tinggi ya. Emosi. Jangan tinggi hati. Oh, asik. Tapi Pak, aku penasaran sih, kenapa tempat ini dinamakan Taman Eden 100? Taman Eden 100 itu kita ambil dari kitab suci, ya, mau Kristen, Muslim, sama itu. Taman Eden itu adalah tempatnya Nabi Adam. Ya, dan kepada Nabi Adam, Tuhan perintahkan, usahakan dan lestarikanlah bumi. Ya, jadi Taman Eden itu kita adopsi dari itu, tempatnya Nabi Adam dan Hawa dulu. Di dalam pemulihan ekosistem, ya, jadi di sini kita buat keharmonisan antara manusia, hewan, dan tanaman. Jadi sementara 100, artinya 100 jenis tanaman pohon berbuah ditanam campur aduk di seluruh kawasan Taman Eden ini. Ada sekitar 40 hektar lebih. Campur aduk ya, bukan jadi kebun, ya. Untuk kebutuhan manusia dan hewan-hewan tadi. Kenapa Vio? Sakitnya. Aduh, kok jadi luka begini? Oh, yang ini yang kena. Oh, yang ini yang kayaknya musisi yang satu ini nggak cocok nih ngambil andaliman, kita bawa ke air terjun aja ya. Del, kita akan belajar filosofi Latin. Ya, udah nih. Nah, ini dia Latin. Kita akan belajar filosofi Latin. Mama siapa ya. Yang suka bilang Latin? Latin. Dengar ini, perlu perhatikan ini. Jangan selalu bilang Latin. Bisa kau ambil satu, Pak? Boleh, durinya banyak, lebih tajam ya. Dari andaliman. Iya. Kan? ini. Kenapa, Pak? Ini apa, Pak? Kenapa dibilang Latin namuluk ulo? Nah, begini. Jadi kalau dibilang leteng mulup-mulup, karena ini kalau dicelupkan di air terapung-apung, enggak ada beratnya. Berarti jadi mulup-mulup, makanya ada leteng mulup-mulup, mulup-mulup. Jadi kalau orang marah sering bilang leteng, sebenarnya kepada orang yang cantik, tapi kurang berhikmat, ya. Cantik, kurang pas dibilang kalau bodoh kan. Jadi artinya, leteng katanya gitu kan. Latiung ini kan cantik, tapi nggak bermanfaat. Pada dulu ya, dulu nggak bermanfaat. Sekarang udah ditaruh Vio, bunga udah sekarang. Mahal juga sekarang. Bermanfaat ini, ya. Pak, ada lagunya. Nyanyikan Vio. Mungkin dibuat lagunya saking nggak ada manfaatnya. Karena, latiung mulu-pulu. Nggak ada ceritanya kan, hanya sebagai situ aja. Jadi, sebenarnya kalau dibilang ini ke orang yang cantik parasnya, tapi kurang dalam pengetahuan, kurang hikmatnya. Leteung, percuma di bagak kok, kira songoni kan kita. Jadi sekarang di mana-mana di terminal di Sumatera Utara ini, yang bukan orang Batak pun sering bilang leteung, tapi nggak pernah dia kenal leteung apa. Bahkan orang Batak sendiri pun yang suka marah bilang leteung itu nggak kenal leteung. Maka dengarin ibu-ibu, bapak-bapak yang sering bilang leteung untuk tanpa anak. Kenal, inilah kita perkenalkan ini leteung itu, banyak durinya.
kita masih penasaran nih apa aja sih yang lain gitu yang menarik. Ya banyak. Taman Eden ini, oh masih ada ya? Ini kan air terjun. Habis dari sini kita dari Andaliman tadi masih ada tempat ngopi di alat tengah hutan. Hah? Ya, ngopi sebenarnya hutan? Ya asik. Nanti ya kita ke sana. Cocok nanti, nih. Habis main di air terjun kita ngopi di tengah hutan. Ayo. Yeah. Stay tune di Dalam FM Explore bernama Sogit. Aduh. Akhirnya nyampe juga. Ini kita mau kemana, Kak? Ini kita ngopi dulu karena udah 400 meter kita naik turun naik turun. Perasaan dari tadi pohon ngopi di mana ya? Iya ya, aku juga bingung kenapa di tengah hutan ada kafe buat minum ya, minum kopi. Ini pasti seru nih, Vio. Ya udah, kita ke situ aja ya. Oh iya, ada asap di situ. Bisa jadi itu petunjuk ada manusia. Lagi bakar. Ya udah, baik kita tanya aja kali ya. Kita ke situ tuan dia ya. Sepertinya aku melihat. Udah kelihatan ya? Teret. Aku sudah tidak sabar bertemu abang-abang. Oh iya, banyak tuh. Langsung nyampe. Api! Api! Terjun, ada kebun andaliman belakangan ini, ada lokasi camping ya, homestay, mendaki gunung lintas alam ya, ada berjenis-jenis aneka tanaman khas Danau Toba ya, ada ini tempat ngopi ya, dulu sebelum Covid ada Bukit Manja, Gunung Pangulubao, lokasi harimau ya, terjun 7 tingkat, tapi setelah Covid itu udah kita tutup. Retribusinya Pak berapa? Kalau sekarang 10.000 orang dewasa, 5.000 anak kecil. Ya. Terus Pak ada isu nih Pak, katanya di sini nggak boleh berpasangan. Oh iya, kalau kesini sepasang mau suami istri pun nggak boleh masuk, kecuali satu boleh atau harus dipandu, begitu. Alasannya karena ya Taman Eden ini kan luas hutan, jadi kita menjaga image orang aja supaya jangan negatif, karena Taman Eden konotasinya kan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita buat di sini sepasang, walaupun mungkin suami istri nanti bisa aja pegang tangan kan, namanya suami istri. Tapi orang orang itu kan orang kesannya pacaran gitu kesannya. Jadi itu yang namanya suami istri pun tidak boleh.
bukan hanya yang tidak suami istri. Itu. Ada petualangan alam, terus dibarengi sama suara indah Vionita komplit ya. Gimana Vionita hari ini perjalanan sama Della Fam di Explore Bonaparte Sogit? Boleh dong. Luar biasa kocak ya. Kocak bareng. Ya? Apa yang? Sengatan andaliman tadi. Oh, ya. Iya, makan andaliman. Pantas tadi suaranya suara makin wow ya. Oh, iya. Bapak juga tiba-tiba jadi ini ya, gitaris. Dadakan. Keren. Nek, kalau diajakin lagi gimana? Gak mau nolak. Oh, gak mau nolak. Gimana kopinya? Kamu review dulu dong kopinya. Aku bukan ini. Kalau aku pasti enak ini. Oh, enak. Emang enak sih ya. Rasa kopi. Kopinya terasa susunya kan? Oke teman ya, sampai di sini ya petualangan kita di Taman Eden 100. Sampai ketemu di DLFM Explore Bonaparte Sogit berikutnya. Bye bye. Wih, mantep ya sensasinya makan di tengah sungai. Kafe Binangan namanya. Ini cocok menutup perjalanan kita hari ini yang udah manjat-manjat apa tadi? Manjat pohon andaliman. Makan dulu ya teman Del. Bye.